Jadi generasi Z sekarang ini apapun serba gadget diandalkan. Mulai dari dia merasa senang, happy, bahagia, sedih, susah, bahkan yang terparah yang galau tadi. Apapun dia akan share dan sebar semuanya menjadi semua orang tahu. Sahabatku yang super semua, jadikan kita bijak sebagai generasi dimanapun Anda berada. Mulai di generasi baby boomer yang orang tua kita, generasi X, generasi Z, dan generasi Z. Nah, yang lebih parah lagi, di saat sesuatu itu serba tidak ada tanpa batas sama sekali, menjadikan generasi kita udah betul-betul open mind. Nah, kalau tidak ada privasi lagi dalam kehidupan ini, apa yang terjadi? Pengaruhnya sangat besar sekali dalam kehidupan ini. Nah, peran dari orang tua ini sangat diperlukan. Bagaimana mengantisipasinya? Sangat diperlukan peran dari orang tua adalah setiap sekolah atau berapa kali sehari atau minimal 2 hari sekali harus kita cek HP-nya, apakah ada konten-konten yang negatif. Nah, kalau sangat disarankan gunakan konten-konten yang positif. Kita sebagai seorang muslim, terutama di Aceh, diwajibkan kita sebagai orang tua, anak-anak kita install Al-Quran digital. Sangat wajib sekali. Nah, artinya kita membentuk generasi emas, generasi yang berprinsip, yang bermindset Al-Quran. Dan juga aplikasi seperti aplikasi azan itu sangat diperlukan. Jangan hanya semuanya diisikan dengan game-game saja, itu membuat anak kita hanya fokus pada game-gamenya. Sahabat-sahabatku yang super galau, jika ditempatkan pada tempatnya, kemudian kita kubur, dalam arti kita hilangkan dan kita rubah menjadi ke hal-hal positif. Anak-anak muda sekarang, kita dorong generasi kita, generasi sekarang yang generasi penerus bangsa, menjadi generasi yang cerdas dan smart menggunakan gadgetnya. Jangan gunakanlah media sosial, apa sih dari konotasi daripada media sosial ada menggunakan untuk bersilaturahmi, untuk hal yang baik, untuk hal yang positif. Jangan gunakan ke menjadi ke hal-hal yang negatif. Anak-anak sekarang lebih cenderung apapun dia eksplor, semuanya di media sosial menjadi kadang yang negatifnya, kadang maaf terlalu vulgar, lagi sedih menangis sebentar katanya, kalau ketemu teman-temannya sebentar ya, saya upload dulu, lagi apa? Lagi nangis katanya, di upload di Facebooknya, lagi apa? Lagi gembira, di upload di Facebooknya. Nah, kenapa kita tidak gunakan hal-hal yang ini, kita rubah menjadi hal yang positif bukan yang ke negatif. Contohnya mungkin, wah saya berprestasi hari ini, mencapai impian sebagai juara basket mungkin, sedangkan di upload saya mampu dan saya bisa. Nah, ini akan menularkan hal-hal yang positif kepada generasi-generasi yang lainnya atau anak-anak muda yang lainnya. Sahabatku yang super, jangan pernah menggunakan gadget Anda ataupun media sosial Anda untuk hal-hal yang negatif, karena dampaknya sangat akan buruk. Kita coba lihat banyak hal yang terjadi, seperti penculikan, dibawa lari, hal-hal yang negatif banyak. Kenapa? Bermula daripada media sosial. Di media sosial dilanjutkan dengan kopi darat. Kemudian apa yang terjadi? Karena tanpa kontrol orang tua, sehingga anak-anak dibawa lari. Ada masih di bawah usia. Ini sangat tragis sekali, sahabat-sahabatku semua. Nah, generasi yang muda, ayo kita gunakan hal yang positif. Ayo kita aplikasi yang positif, aplikasi menjadi pengusaha muda. Yuk, mindset menjadi pengusaha muda. Oh,
ternyata asik jadi pengusaha muda. Menyenangkan sekali. Wah, yuk kita ya ke seminar jadi pengusaha muda. Nah, di seminar saya ada namanya entrepreneur minded. Itu kan bagus untuk generasi muda. Saya yakin, dan jika pada ikut anak-anak generasi muda sekarang, top. Kalau orang sekata malah top, Marco top. Sip, Marco sip. Pasti hebat Anda jika ikutin saya, oke? Okay? Gitu.